Halo guys, jumpa lagi dengan saya Ferry. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengunboxing sebuah Hot Wheels seri cool klasik dengan special fan Spectra Frost-nya. For your information, Spectra Frost itu mirip-mirip dengan Spectra Flame, tapi ini versi alternatifnya. Jadi kalau Spectra Flame itu catnya cenderung glossy. Nah, kalau ini dia agak doff. Lebih tepatnya satin. Jadi satin itu di antara matte dan glossy, di tengah-tengah gitu. Oke, langsung saja kita unboxing. Nah, pertama kita bahas packagingnya dulu ya. Nah, untuk packaging ini warna biru, terus cool klasiknya ini ada seperti chrome mengkilat gitu, silver ya. Nah, ini unit yang saya pegang ini 2010 Ford Shelby GT500 Super Snake. Ya, ini kalau dilihat dari sini agak keijauan ya. Ya mungkin karena bubble-nya. Tapi aslinya ini warna ice blue ya. Oke, untuk yang belakang. Ya, ini ada calon cetakannya 2013. Mattel. Made in Thailand. Kemudian kita lihat bawahnya. Ya, seperti ini. 2010 Mattel Made in Thailand. Oke, langsung kita unboxing. Oh. Widih. Ini dia unitnya. Warna ice blue. Oke, cakep ya ini ya. Bannya 5 spoke seperti ini. Oke, kita lihat dari depan dulu. Ya, ini ada detail grill. Kemudian lampunya tidak ada detail sayangnya. Kemudian dari samping. Ya, ini ada logonya GT500. Seperti ini. Kemudian masih ada spion. Detail belakangnya ada cetakan lampu tapi ada detailnya. Kemudian ini knalpot. Sampingnya masih sama, ini ada tangki bensinnya. Oke, langsung ke bawah. Ya, ini lumayan detail ya, didetailin ya. Kemudian ini ada tulisan 10 2010 Ford Shelby GT500 Super Snake. Kemudian tahun pembuatannya 2010. Mattel made in Thailand. Kemudian untuk interiornya ini berwarna biru ya. Oke. Ini detailnya cakep sekali ya. Castingannya bagus. Ini bahkan ada fog lampnya juga dicetak ya ini. Misal ada detailnya lagi di detailing pasti ini bagus banget ini. Oke. Nah, untuk perbandingannya kalau Spectra Frost itu seperti ini ya. Matte seperti ini. Tapi masih ada glossy-glossy-nya gitu. Cakep. Nah, kalau Spectra Flame seperti ini nih. Glossy. Ini juga nih. Ini juga Spectra Flame. Nah, ini bedanya seperti ini nih. Oke, sekian video dari saya. Semoga kalian ikut teracuni. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah.